Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada pelaksana tugas Bupati Tangerang dan Wakil Bupati Doni Sanda. Yang sebentar lagi akan berhadir bersama kita, yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi, yang kami hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Musa Rajeksyah, yang kami hormati Direktur Jenderal Perkeretaapian Bapak Zulfikri, Bupati dan Wali Kota yang berhadir. Memang ini tentunya memang sangat relevan dengan apa yang saya telah miliki untuk Kota Medan berasal, yang kita harapkan bisa menjadi koridor backbone angkutan massal di Kota Medan. Bapak Menteri Perhubungan dan hadirin yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan ini kami melaporkan hal sebagai berikut. Pembangunan jalur layang kereta api sepanjang 10,8 km ini dibiayai dengan APBN dan SBSN tahun jamak mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Bagi tadi, dengan juga dari Pak Menteri, akan ada lanjutan lagi ke PJ. Mudah-mudahan ini kalau bisa terlaksana, Pak, sangat-sangat membantu masyarakat kami untuk menggunakan transportasi umum yang baik dan layak, supaya mengurangi juga memakai kendaraan-kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan. Ingin menjadikan kota-kota keterhubungan antar kota dengan transportasi yang tetap menjadi. Ini kan sudah jalur layang, Pak. Sudah. Sudah. Sudah.